digas kayak ngempos-ngempos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau melakukan penggarapan motor Scoopy FI injeksi, Scoopy injeksi ya, Scoopy FI. Ini dimana motor ini mempunyai nilai kedipan, ini nih, kita kontakkan dulu berapa ini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kedipan di mod, di kode milnya 7 kedipan. 7 kedipan motor Scoopy FI ini biasanya sensor EOT, engine oil temperatur. Oke, kita langsung garap. Kita benerin, kita cari tahu nih sensor EOT letaknya di sini Mas Bro, yang biasa buat kita ngereset itu sensor EOT itu. Ini kita belum tahu ini kenapa motornya ngedip-ngedip, sensornya yang rusak apa kabelnya yang putus. Ini karena udah malam garapannya jadi rada gelap. Ini letaknya deket standar nih, belakang standar nih, sebelah sini nih sensornya. Oh, ternyata sensornya putus Mas Bro nih. Waduh, putus dari dalam ini, dimakan tikus kayaknya nih. Ini motor kita ekol, suaranya nggak enak banget. Digas kayak ngempos-ngempos. Ngempos-ngempos. Motor bisa langsam tapi kalau digas ngempos ini. Kita cari tahu. Ayo. Ya karena udah malam ini, ada sore ini dan ada pasien, kita dibenerin karena nggak enak banget katanya, kita lepas dulu ini ya. Wow. Biar kelihatan gampang tuh, kelihatan. Biar kita lebih jelas, kita tarik ini copot dulu. Ini dia barangnya. Tekan, ada cenilan, kita tekan terus kita tarik. Kalau nggak tarik nggak bisa pakai obeng. Nah, ini ditarik seperti biasa. Biasa yang buat ngereset. Nah, ini kemakan Mas Bro. Dimakan tikus. Kita ntar solder aja ini. Oke. Kita solder dulu Mas Bro ini soket sensor EOT-nya. Kita kontak coba gimana. Aduh, oh, ini akhirnya nggak kuat, cas dulu kali ya. Kita engkol aja lah. Kita kontak on, apakah masih ngedip 7 kali. Oh, udah nggak ngedip, udah jadi. Kita engkol aja karena akhirnya rada ngedrop. Kita cas dulu. Motor udah enak, digas juga udah. Terima kasih telah menyaksikan Mekanik Roda Dada Channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Mas Bro.